عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kepada saudaraku umat muslim di Pulau Lombok, para tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Beberapa hari terakhir ini, masyarakat dan umat Islam di Pulau Lombok telah terprovokasi oleh penggalan atau potongan ceramah saya yang dipandang menghina atau melecehkan makam-makam keramat di Pulau Lombok seperti makam Sekar Bela, makam Batu Layar, makam Luang Balo, makam Tuan Guru Haji Ali Batu. Melalui kesempatan ini, dari hati yang ikhlas, saya menyampaikan bahwa saya sama sekali tidak berniat melakukan pelecehan atau penghinaan dan penodaan terhadap makam-makam yang dianggap keramat tersebut dalam potongan ceramah saya. Namun demikian, jika penggalan ceramah itu dinilai telah menghina dan melecehkan serta melukai perasaan umat Islam di Pulau Lombok, maka dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini saya sampaikan dalam rangka bersama-sama menjaga perdamaian dan kedamaian serta kondusivitas masyarakat di Pulau Lombok yang kita cintai ini. Saya juga selalu menerima kritik, saran, dan nasihat dari para alim ulama di NTB untuk melaksanakan syiar Islam secara teduh dan damai demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dan persatuan umat Islam. Demikianlah permohonan maaf saya secara pribadi. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.